Hutan dan masyarakat tidak dapat dipisahkan lagi melalui penglibatan aktif masyarakat setempat, sama ada secara langsung atau secara tidak langsung. Ia akan dapat membantu menyeimbangkan keperluan pemuliharaan biodiversiti dan ekosistem hutan. Saya, Huda Farhana, sebagai penyelidik kanan di dalam bidang perhutanan sosial dari FRIP, bertanggungjawab memberikan latihan skim ekopelancongan berasaskan komuniti, termasuklah Komuniti Persatuan Sahabat Alam Tempik Janda Baik. Komuniti ini merupakan komuniti penyelaras yang menguruskan pengunjung untuk ke air terjun Ulu Tampik di Hutan Simpan Lentang di Kampung Janda Baik, Tentong Pahang. Komuniti ini telah dapat menjana pendapatan termasuk peningkatan taraf sosioekonomi setempat. Melalui siri-siri pembangunan kapasiti yang telah dianjurkan oleh FRIM, komuniti kini mampu menjalankan skim ekopelancongan di samping menggalakkan pemuliharaan dan juga menyokong perkongsian manfaat yang adil bagi penggunaan hutan secara mampat sekaligus memberikan hasil kepada kerajaan negeri melalui kemasukan pengunjung. Melihat kepada peranan dan kepentingan sumber hutan, pelibatan aktif komuniti setempat di dalam ekopelancongan mampu menambah baik taraf sosioekonomi sekaligus jadi sumber pendapatan alternatif kepada komuniti. Malah ia menggalakkan pemuliharaan dan konservasi hasanah hutan yang tidak ternilai.